Kalian subscribe gratis. Cepetan dibentak. Rumbal merah. Jangan lupa. Cepetan gratis. Kita malah hujangan, gue lompatin kabar gini. Cuman yang paling gokil ini memang ditandatangan sama Pharrell Williams. Wih, gila lu ada tanda tangan Pharrell Williams. Sisanya mah ya memang Jordan, gue suka banget sama Jordan, Pi. Gila ini sih semua nih. Cuman kalau sepatu bener juga sih. Ini jadi miliaran udah bisa beli rumah sebenernya, Ding. Tau gitu, beli rumah. Dia mah segalanya lah, dia kan he's my mentor, he's my teacher. Ini difotoin sama teman gue, Ritar namanya. Ini menang fotografi internasional, Pi. Ini Gempi dulu ya? Iya, ini real. Gempi pengen punya adik. I wanna have a... Maybe. Brother. A brother. Oh, pengen cowok. Nah, gua sama Gisel liat-liat aja. Gini. Gimana kita mau berbuat ya? Guys, hari ini aku mau ke rumah tangga. Aku bingung mau naik mobil apa, guys. Sebelumnya aku minum dulu. Tangga aku siapa, yuk? Tebak. Tora Cafe Ice Cappuccino. Kopinya smooth, siap segreen mood. Aku naik apa ya? Naikin aja. Sabar ya, Bu. Cepetan dong, buruan. Cepetan ini kita mau ke tempatnya tangga nih. Ini bos, buatnya mau syuting. Maskernya di sini bos. Mau gimana? Gue di sini. Andara, di rumah kita. Oke, let's go. Kita lihat ke rumahnya Duda. Wih, apa orang cakep. Tuh, maskernya cakep. Trans Entertainment punya masker sendiri. Dibeli, nanti hasil dari penjualannya, semua penjualannya, hasilnya kita akan sumbangkan lagi. Ini mau dijual apa? Iya, hasilnya. Itu kan banyak yang ngomong, ngapain sih dijual segala macam. Tenang, kita jual hasilnya semuanya, kita sumbangin lagi buat yang lebih membutuhkan. Gak ada yang punya masker kayak gini, cuma Trans doang. Dan gak ada yang live shower selain Trans doang. Sudah live. Oh siap! Kita ready! Abra! CEO-nya Trans Entertainment! Kita di rumah Gading Martin. Ada Fahri Albar nih, aktor idola gua. Selamat datang! Ternyata Gading Martin ada pots kue, keren banget. Kita mau pots kue, jadi kalau kalian mau lihat kita akan ngobrol Runs Entertainment sama Kui Entertainment. Bapak biar begadang kuat ya minum kopi. Yo, dong, tuh kafe dong. Saya penggemar kopi. Yo, wah, beng. Iya lah, gue mah suka dari dulu, gila. Ini kesukaan Rafathar sama Gempi kan? Iya dong. Makanya, gue kesini naik mobil baru. Tuh lihat. Baru lagi? Wah, gila. Enak beng ya? Enak. Enak banget ya? Gila, sekali gigit, langsung lezat bro. Iya, pasti lah. Ini 4 kelezatan sekali gigit. Mantap. Ada Rice Krispinya. Cuman gue kalau ngopi Tora Cafe. Mantap lezat bro. Tora Cafe Ice Cappuccino. Ngambilnya beng-beng. Cakep. Cakep. Gue pahit, sehat pahit. Sehat. Ini aktor idola. Lu gak liat mobil gue, ini penasaran mobil gue. Mantap. Nah, lu liat mobil gue keren, 2 pintu. Gak ada pintunya bro. Pi, boleh tuh Pi. Gak ada yang nyambut gubernur kesini. Saya lupa Pak, red carpet. Mohon maaf ya, mohon maaf. Mana sih? Katanya rumah saya mau dibayarin sama Rafi. Daripada dia beli-beli yang sebelah-sebelah.
Ini emang gue sengaja rapiin biar dia beli. Di rumah Ikan ini udah banyak berbeda ya? Gue ganti bro, biar suasananya lebih fresh lah. Duda, Duda Hits 2020. Kita mau podcastan? Yuk! Oke, nanti kita lanjutin lagi. Nanti kita, tapi kita podcastan dulu deh. Jadi kalau kalian pengen tahu gimana Koi dan Rans Entertainment, nih rahasianya. Nanti kita mau bagi-bagi ya? Iya. Jadi ada yang tayang di Rans sama di Koi. Kalau kita akan menguak hal-hal yang dianggap tabu tapi layak diperbincangkan. Oh, itu silit dong. Sila ya. Iya, iya. Ini aku lagi bikin sebentar. Lagi cutting Jaya. Bentar ya, bentar ya. Ah, tunggu ya. Aa, ganteng. Oke. Okay. Tadi kita udah bikin Potskue. Potskue udah bikin. Tunggu di Rans Entertainment dan di Koi Entertainment. Gue cuma pengen dikit editing. Gue pengen lihat katanya sepatu lu banyak. Yes, gua koleksi sepatu. Di mana? Di atas di kamar, boleh. Kamar bujangan sekarang. Aduh. Enggak, tapi udah dirubah semua lo dulu kayu. Sekarang udah nanti mau gue pakein karpet, Bi. Hah? Mau gue pakein karpet jadinya. Karpet merah menyambut yang baru. Ah, ada yang jual tadi. Boleh dong, ada air tuh. Ada air. Cuman memang kalau kamar belum banyak berubah. Kalau kamar belum dirubah. Ini di koleksi dulu dong. Koleksi Zidane. Dulu enggak kayak gini. Dulu kayak gini. Oh, lu baru sekali ke rumahnya. Baru pertama. Oh, baru pertama, Ai. Oh, Ai baru. Zidane, Beckham, Giovanni Van Bronckhorst. Dia mah sukanya bola, dia enggak suka basket ya? Bola ya. Apa itu basket? Oh, bola ya kan lu jadi bola. Basket suka Jordan, gua suka Jordan. Tapi gua suka bola dia. Kalau terakhir Raffi kesini bikin konten, itu nanti berapa juta? Berapa juta yang gua tidur sama gading cerita tentang hidupnya dia. Waktu itu dia baru pisah. Nah, kalau kamarnya belum berubah, tapi sepatunya udah gua rapiin. Coba kita lihat. Wih, ini masih sama. Sepuluh. Kamar hujangan, gua lompatin kamar gading. Cuman sepatunya udah mulai gua rapiin, Pi. Mana? Oh, udah rapi sekarang. Sepatunya udah mulai gua rapiin. Kok oh, dulu belum rapi karena hatinya belum rapi. Wih, gila. Ini kurang gading. Lebih koleksi sepatu gue. Total sepatunya gading sini ada miliaran. Iya. Itu gua beli mobil ya. Iya, ini bisa miliaran nih. Lu miliaran sepatu gading. Enggak, ini segaris gini doang aja udah banyak. Gila, cuman satu level gitu. Paling mahal yang mana sih, Ding? Ini. Gimana? Ini paling mahal sih ini sebenarnya. Oh, ini paling mahal. Nike ya. Cuman yang paling gokil ini memang ditandatangan sama Pharrell Williams. Wih, gila lu ada tanda tangan Pharrell Williams. Gue Stephen Williams. Ada main sini tuh. Nah, nih, yang ini nih. Oh, udah mulai menipis dulu gua enggak rawat. Mau mana sini. Nah. Oh, ini sebenarnya tanda tangan Pharrell Williams. Kok bisa sih dapat tanda tangan Pharrell Williams? Pharrell Williams tuh waktu itu datang ke Indo manggung NERD. Gua band openingnya, lu percaya enggak gua band opening? Lu nyanyi. Yoi, gue sama SOB, sama Iwa, sama DJ Skizo ini sepatu yang gak bakal gue jual sampai kapanpun. Ada tanda tangan Pharrell Williams ya guys. Jadi kalau misalnya ini sepatu paling berharga, sisanya mah ya memang Jordan, gue suka banget sama Jordan, Pi. Gila ini sih semua nih. Cuman kalau sepatu bener juga sih. Ini miliaran udah bisa beli rumah sebenernya lu, Ding. Tau gitu beli rumah. Jadi lu tidur sendiri dong sini? Masih bang. Ya Allah, kasihan banget sih. Tergantung juga sih bang. Iya sih. Ya makanya gue mau rubah. Enggak, gue mau rubah juga nanti suasana ini kan ini pasti udah jelek. Tapi Gempi kalau pernah tidur sini malu di sini. Iya di sini kalau Gempi. Lu masih ada itu masak-masak. Masih ada lah mainan-mainan dikit. Jadi kalau rumahnya pin gue bikin suasananya baru biar hawanya juga baru gitu sih. Ya udahlah, yang namanya masa lalu ya kita move on lah. Iya belajar. Gitu. Nanti kalau misalnya sekarang nabung dulu, Koi Entertainment gede beli rumah. Harus lihat Koi Entertainment. Kalau ini apa nih? Nggak itu gudang. Ini lihat. Makanya masih banyak yang belum di dalam sayang. Masih banyak. Gila sepatu lagi cuy. Masih banyak belum dirapiin. Ini makanya berhubung di rumah, sekarang masih bisa rapi-rapi lah. Ya, nih kalau belum punya istri gini, nanti kalau udah punya istri lagi beda lagi. Ada beda lagi, makanya. Ini apa nih? Sama. Kamar tamu. Oh ini kamar Jeremy. Jeremy di sini nih. TV situ. Hah? Ada TV. Kenapa emang? Biasa lah. Oh, iya. Waktu itu sih gue diingetin hati-hati di situ gitu. Hantunya. Di situ katanya. Oh, udah hantunya itu. Kok aman. Aman. Emang godainnya tamu bukan godain tuan rumah. Oke. Okay. Gue kasih lihat Pi, satu lagi Pi. Mana? Ini kan rumah gue lagi gue rapi-rapiin. Ini nanti bakal jadi spot yang tembus jendela. Jendelanya lagi dipeset. Wih, guyon dia. Oh iya, yang nembus. Ini nanti gue mau bikin Hall of Fame di sini karena gue kan pecinta Milan, Vi. Oh iya, ini tanda tangannya pemain Milan semua. Maldini, ini Gattuso, Shevchenko, Gattuso. Nanti di sini buat jadi tempat apa hot toys gue gitu. Roy Marti. Ini yang parah.
Apa arti bokap buat lu? Wah! Dia mah segalanya lah. Dia kan, he's my mentor, he's my teacher. He's everything for me, gitu. Ini siapa nih? Itu model. Siapa namanya? Ini namanya Nina. Nina Kozov. Oh, bukan Julia yang ini? Bukan, bukan. Dulu gua motoin dia. Belum sempat gua kasihin. Sekarang dia udah nikah. Jadi serba salah, ntar mau dikirim gak diterima. Jadi dulu gua taruh juga salah. Aku suka sama dia diem-diem gitu. Iya, cakep gitu. Ah, lucu nah banget, Ding. Ini gua memang suka foto, jadi gua foto di frame, di cetak. Ini Gempi. Nah, kalau yang ini dulu yang menang. Ini difotoin sama teman gua, Rita namanya. Ini menang fotografi internasional, Vin. Ini Gempi dulu ya? Iya, ini real. Jadi enggak Photoshop. Dulu lu jadi anjingnya di sini. Anjingnya di mana? Anjingnya di rumah adik gue. Tuh, Jiro sama Gempi. Jiro. Jadi karena dulu Gempi ternyata dia alergi, anjingnya dibawa ke rumah adik gue. Lu pengen punya anak lagi enggak? Pengen punya anak lagi enggak sejujurnya? Belum tahu. Tapi Gempi pengen punya adik. Nah, itu gua enggak tahu gimana caranya. Jadi lu belum artinya kalau Gempi bilang pengen I wanna have a baby. Baby, dia selalu ngomong gitu. Brother. Oh, pengen cowok. Nah, gua sama Gisa lihat-lihat aja. Gimana kita mau berbuat nih? Ya udah guys, ini kita seru-seruan ke rumah Gading. Thank you Ding ya. Thank you Pak Gubernur. Sukses buat sukses kita semua. Kita ke Facebooker dulu siap-siap. Kita mau siap-siap live Facebooker. Sahur. Oke. Okay? Tunggu di Kui Entertainment sama Rans Entertainment.